Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah hari terakhir kereta api Batu Raden Express beroperasi. Rangkaian kereta api Batu Raden hari ini dikirim ke stasiun Surabaya Pasar Turi yang nantinya akan didinaskan untuk kereta api Mutiara Timur ya teman-teman. Dan hari ini sebenarnya ada momen juga kereta api Berantas menggunakan lokomotif Vintage generasi ketiga ya, yang CC2019201. Jadi kita akan sekalian hunting kereta api Berantas. Nah, ini yang kita tunggu-tunggu, kereta api Batu Raden Express persiapan masuk stasiun Madiun barengan sama langsiran kereta api Ketel ya teman-teman. Bisa teman-teman lihat sendiri, satu rangkaian lampunya nyala tapi tidak ada penumpangnya sama sekali. Jadi di rangkaian kereta api itu hanya ada kondektur sama teknisi ya, tidak ada penumpang sama sekali.